Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Uma di sini sehat. Oke, balik lagi nih di channel dari Uma. Kali ini Uma mau review hotel, teman-teman ya. Ini hotel di BSD, The Grantage. Ini hotelnya itu dekat dengan Edu Center, sampingnya banget itu Edu Center, dan ke mall Aeon itu sekitar 15 menit ya teman-teman berkendaraan. Dan dari bandara itu kurang lebih 1 jam ya teman-teman ya. Nah, ini dia lobinya nih, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kamarnya nih, teman-teman. Ini dia lorongnya. Lorong kamarnya. Jadi, kamar Uma itu letaknya itu agak kurang sesuai berurutan, teman-teman ya. Kan Uma itu dapat kamarnya itu kamar 313. Nah, tapi tadi tuh pas 312 sampingnya langsung 314 gitu loh teman-teman. Jadi bukan salah. Nah, kita lagi cari lagi nih teman-teman. Ternyata kamar 313 itu letaknya tidak samping dengan tidak bersampingan dengan 312 gitu loh teman-teman. Nah, alhamdulillah nih udah ketemu kamarnya teman-teman. Oke, kita langsung lihat-lihat ya teman-teman ya. Nah, ini dia kamar mandinya nih teman-teman. Ternyata ada bathtubnya loh teman-teman. Ada showernya, shower yang bisa diangkat-angkat gitu ya, bukan permanen maksudnya. Nah, ini dia ada teko air panasnya juga tuh teman-teman. Ini lemarinya dua pintu. Nah, ini dia kasurnya. Kanan kirinya itu ada lampu. Nah, ini dekorasinya itu kirain ya batu beneran teman-teman ya, ternyata wallpaper, tapi bagus ya teman-teman ya, rapi. Nah, kita lihat ke balkon nih teman-teman ya. Ini jadi balkonnya itu bisa dibuka nih teman-teman. Nah, ini dia pemandangan dari balkon ya teman-teman ya. Seperti ini pemandangannya. Bisa itu di samping juga hotel juga ya teman-teman ya, cuma Uma lupa nama hotelnya apa gitu loh teman-teman. Nah, more information, jadi hotel The Grantage ini tidak ada kolam renangnya nih teman-teman, tapi di setiap kamar, di setiap tipe kamar itu ada bathtubnya ya teman-teman ya. Nah, tapi berbeda-beda kalau tipe VIP kamarnya ya, pasti sepertinya bathtubnya juga lebih besar ya teman-teman ya, umumnya seperti itu maksudnya. Nah, ini dia dekorasi atasnya tuh teman-teman ya, atas kamar. Jadi seperti itu atapnya ya teman-teman, keren kan. Nah, harga sewanya itu mulai 600.000 nih teman-teman per malam. Nah, itu ada bangku rias ya beserta mejanya, dan kaca rias. Nah, ini juga cermin juga teman-teman ya, tapi ini cerminnya panjang ya, tadi bentuknya lingkaran, yang ini bentuknya memanjang gitu loh teman-teman. Nah, ini ada botol 2 ya teman-teman ya, botol minum. Ternyata di sini ada ciki teman-teman, citato sama japota. Nah, Uma jarang nemuin di itu di hotel ada kamar isinya ciki gitu teman-teman. Nah, ini biasa ya teman-teman ya, itu dia gelasnya, ada tehnya, ada gulanya. Nah, ini salah satu menu makannya nih teman-teman. Itu udah ada yang habis karena Uma datang ke restorannya agak siang gitu loh teman-teman ya.
Nah, itu dia ada semacam seperti ikan sarden. Nah, ini sambal gitu loh, teman-teman. Beserta lalapannya. Nah, ini aneka jenis macam kerupuk ya, ada 3 macam. Ini buahnya ada 4 macam. Nah, ini dia dekorasinya, teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.